Halo Bapak Ibu, saudara sekalian, pemirsa CGN TV yang saya kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta DMC Jura, Kepala Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dan juga Pendeta GKRI Blessing Community menyapa Bapak Ibu di dalam program Bible Study. Kita akan membicarakan tentang pelayanan Rasul Paulus di Yerusalem. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berdoa bersama meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bertemu kembali di dalam program Babel Study CJN TV. Kami bersyukur karena program ini bisa berjalan dan kami terus berdoa kiranya menjadi berkat bagi semua orang. Saat ini kami akan belajar bersama tentang pelayanan Rasul Paulus di Yerusalem dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami di dalam berkat-berkat, diberikan hikmat sehingga kami bisa memahami dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa CGN TV yang saya kasih dalam kasih Kristus, pelayanan Rasul Paulus di Yerusalem tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendahulinya. Paling tidak ada tiga peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah perjalanan Rasul Paulus yang dalam misi pertama, kemudian perjalanan Rasul Paulus dalam misi yang kedua, dan yang ketiga adalah Perjalanan Rasul Paulus pada misi yang ketiga, pada perjalanan terakhir inilah Rasul Paulus sampai di kota Yerusalem, menandakan berakhirnya masa perjalanan misi ketiga, dan dia memulai pelayanan yang baru di kota Yerusalem. Kita semua tahu bahwa penyelesaian kegiatan dari perjalanan misi ketiga Rasul Paulus terjadi antara tahun 58 sampai tahun uh, antara tahun 54 sampai tahun 58. Kemudian di dalam pelayanan ini Paulus mengakhiri seluruh rangkaian yang dia kerjakan dan kemudian dia mengunjungi Yerusalem sebagai bagian daripada akhir perjalanan itu. Bapak Ibu saudara saudara sekalian, ketika mengunjungi jemaat di Yerusalem, Paulus berkesempatan menghadap Yakobus. Siapakah Yakobus? Yakobus adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Dia menjadi pemimpin dan dia memberi pengaruh besar kepada masyarakat, khususnya orang Kristen di Yerusalem. Nampaknya Paulus melihat begitu penting pertemuan dia dengan Yakobus. Dia datang mengunjungi Yakobus dan bertemu dengan pemimpin gereja ini. Paulus memiliki kesan yang sangat positif dengan Yakobus. Dalam Kitab Galatia, ia menyebut Yakobus sebagai "soko guru jemaat di Yerusalem". Pertemuan dengan Yakobus memberi kesan kepada kita semua bahwa seorang yang bernama Rasul Paulus ini begitu sederhana dan rendah hati, sehingga ia mau ketemu dengan siapa saja yang menjadi pemimpin di tempat di mana dia kunjungi ketika ia sampai ke sana dia berdiskusi banyak dengan Yakobus sebagai pemimpin gereja Yerusalem bagaimana pekerjaan Tuhan dikerjakan bagaimana pelayanan itu dilakukan sehingga Injil boleh sampai ke seluruh dunia yaitu bangsa-bangsa non Yahudi Paulus mengunjungi jemaat uh, jemaat di Yerusalem karena ia punya niat untuk menceritakan bagaimana karya Allah di dalam kehidupan bangsa-bangsa di luar Israel, tentunya ini akan membuat sebuah gebrakan baru dari yang tadinya gereja berfokus kepada orang Yahudi saja, karena mereka berpikir ini adalah gereja lahirnya di dalam masyarakat Yahudi. Biarlah ini untuk... Persoalan-persoalan untuk mengatasi masyarakat Yahudi. Nah, Bapak Ibu, sudah sekalian, ini akan nampak di dalam Kitab Kisah Para Rasul ketika gereja Yahudi itu mencoba menerapkan aturan-aturan dan adat istiadat orang Yahudi seperti sunat. Bapak Ibu, Paulus hendak menyampaikan sebuah pandangan yang bagus bagi gereja bahwa sesungguhnya. Misi penyelamatan Tuhan tidak saja kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam arti, seluruh dunia berhak untuk mendengar Injil Kristus, seluruh dunia berhak untuk menerima kasih karunia Tuhan, dan pada akhirnya, karena mereka berespon atas kasih karunia Tuhan itulah, maka mereka memperoleh keselamatan dari Kristus. Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ia mengunjungi jemaat yang ada di Yerusalem. Di dalam ayat 20 pasal 21 ayat 19 itu sangat jelas. Paulus menceritakan terperinci dengan apa yang dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa yang ia kunjungi. Bapak Ibu, istilah terperinci memberikan kesan bahwa Paulus mengurai satu demi satu, mengurai dengan jelas sehingga apa? informasi yang disampaikan kepada jemaat di Yerusalem itu merupakan sebuah gambaran yang terperinci, gambaran yang luas sehingga pada akhirnya jemaat Yerusalem mendapat gambaran yang baik. Oh, seperti ini harapan Allah bagi bangsa-bangsa yang lain. Tentunya tujuannya supaya Jemaat yang ada di Yerusalem tidak lagi berpikir kerdil seolah-olah kekristenan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi dengan informasi yang diberikan oleh Rasul Paulus, mereka mendapat gambaran yang lebih universal. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itulah sebabnya ketika mereka mendengar cerita kisah yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang beban gereja yang harusnya ada pada seluruh saudara-saudara sedunia ini, maka mereka bersuka cita, menyampaikan ucapan syukur, karena mereka berharap Tuhan akan terus memberkati semua orang. Paulus dengan jelas mengatakan, Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin Memelihara hukum Taurat, jadi ada perkembangan gereja yang begitu signifikan terjadi setelah Paulus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sayangnya pada tahun 58 Paulus ditangkap dan dia dipenjara tradisi menyebutnya sampai tahun 60. Penangkapan atas dirinya atau atas diri Paulus merupakan hal yang lumrah. Itulah konsekuensi yang harus dipikul oleh setiap orang. Banyak orang hanya mau menjalankan sesuatu tapi menghindarkan diri dari risiko-risiko yang dia harus hadapi orang yang seperti ini tidak bisa maju. Orang yang akan maju adalah orang yang selalu berani, orang yang selalu siap, tentunya dengan perhitungan-perhitungan tertentu terhadap segala konsekuensi yang akan ia terima. Paulus menyadari hal itu sehingga dia tahu persis bahwa dia akan menghadapi masalah, penangkapan atas dirinya, pemenjaraan atas dirinya, bahkan tuduhan atas dirinya. Adalah bagian daripada konsekuensi hidup pelayanan yang dijalaninya. Paulus ditangkap, Paulus dipenjara, bahkan Paulus disiksa karena ia tahu bahwa itulah konsekuensi dari orang yang memberitakan Injil dan berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan kebenaran Injil. Setiap resiko harus dihadapi, karena itulah yang ada dalam realita kehidupan ini. Bapak ibu saudara sekalian, di dalam pemenjaraan para Rasul Paulus ada sedikit keunikan yang terjadi. Kita harusnya tahu, ya, bahwa Rasul Paulus, dari namanya saja, ia memiliki dua tempat yang agak unik. Namanya menunjukkan ia orang Ibrani, tetapi keberadaannya sebagai warga negara, ia adalah orang Romawi. Nah, inilah yang menjadi persoalan karena. Ada tradisi dan kebiasaan, bahkan hukum yang berlaku, untuk membedakan antara orang Yahudi dan orang Romawi. Orang Yahudi adalah orang yang terjajah, sementara Romawi adalah bangsa Imperium, sehingga mereka memiliki hak yang lebih istimewa dari bangsa yang terjajah. Nah, jadi yang membingungkan di dalam peristiwa ini adalah Paulus sebagai orang Yahudi karena keturunannya. Tetapi dia memiliki kewarganegaraan Romawi karena statusnya. Nah, inilah yang dipergunakan oleh Rasul Paulus di dalam argumentasi atau pembelaan diri yang ia lakukan. Bapak ibu, kemampuan seseorang di dalam menghadapi persoalan itulah yang harus ada di dalam dirinya, apalagi ia ya sebagai seorang hamba Tuhan. Rasul Paulus mengerti akan keadaan ini. Dia memahami posisi ini secara betul, sehingga ia mencoba untuk menyadarkan orang yang menangkapnya, siapakah yang sedang ia hadapi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan dalam proses pengadilan, kita semua tahu pada akhirnya Paulus menyebutkan siapa dirinya, dan Paulus juga menyebutkan apa konsekuensinya ketika orang-orang itu menangkap dia. Inilah yang seringkali membuat kita sebagai warga gereja kurang paham dengan situasi, kurang paham dengan kondisi, akhirnya terjadi ketidakmampuan di dalam menghadapi sebuah persoalan. Perlu sekali hikmat, perlu sekali memahami supaya seseorang tidak akan dengan mudah terjerat oleh permainan-permainan yang kurang bertanggung jawab, Paulus menjadi contoh bagi kita semua bahwa ia menghadapinya dengan baik. Di dalam peristiwa penangkapan yang tadi sudah saya katakan, jelas sekali bahwa dengan mendengar bahwa ia adalah warga negara Roma, maka tentunya perlakuan-perlakuan yang agak khusus harus ia terima. Namun demikian. Rencana yang jahat atas diri Rasul Paulus itu selalu mengancam kehidupannya. Ada kedekatan antara hidup dan ancaman di dalam diri setiap orang. Itu pun yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya kira kita pun akan mengalami hal yang sama: pada satu sisi kita mengalami ketenangan, pada satu sisi kita mengalami ancaman, pada satu sisi kita menikmati kesenangan, pada satu sisi kita akan terancam dengan ketidaksenangan. Oleh karena itu, perlunya seseorang membawa diri dengan baik, dan Rasul Paulus menekankan bagaimana dirinya tidak gentar, bahkan berani, untuk menyatakan siapa dirinya, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Rasul Paulus setia di dalam memberitakan Injil, yang tentunya dia akan menerima segala konsekuensi-konsekuensi yang mengikutnya atas pemberitaan itu apakah itu penolakan, apakah itu aniaya, nampaknya Rasul Paulus menyadari hal itu. Jadi ketika di dalam kisah para rasul pasal 22 ayat 22 ada ungkapan enyahkan orang ini, nampaknya Paulus sudah siap untuk menerima kenyataan itu. Yang susah adalah ketika orang tidak siap menerima sebuah penolakan. Apa yang terjadi? Jika seseorang tidak bisa menerima penolakan yang ada di hadapannya, bisa saja ia menjadi frustrasi, bisa saja ia menjadi lemah, bisa saja ia menjadi tidak sanggup, bahkan tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Jika orang tidak mampu menghadapi kehidupan ini, maka dia akan kalah dengan kehidupan ini. Rasul Paulus menunjukkan kehidupan yang betul-betul mampu dijalani oleh setiap orang. Ketika Paulus mengalami tekanan, aniaya, persoalan yang dia hadapi, dia tidak berdiam diri saja. Hal ini berbeda dengan keadaan sekarang ini. Ada banyak orang Kristen, banyak gereja yang mengalami tekanan seolah-olah berdiam, tidak memiliki kesanggupan, tidak memberi jawab terhadap apa yang harusnya ia pertanggungjawabkan. Paulus tidaklah demikian. Dia melakukan ini dengan kesadaran penuh. Perhatikan baik-baik di dalam pasal 22 dan 25. Paulus ditelentangkan, Paulus disesah, ya, Paulus disiksa, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak berdiam diri, tidak menerima dengan lapang dada, tidak menerima dengan apa adanya. Tapi ia memberi jawaban yang begitu mengkagetkan orang-orang yang tadinya merasa sudah berada di atas angin atas dirinya. Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum apalagi tanpa diadili? Saudara-saudara, kita semua mengerti bangsa Romawi memiliki sistem hukum yang baik. Tentunya tidak sembarangan di dalam penerapan-penerapan hukum terhadap orang yang dianggap bersalah ada proses-proses yang harus mereka jalani dan itu mereka langgar dan ternyata diingatkan kembali oleh Rasul Paulus. Gereja harusnya memahami panjang lebar tentang apa saja hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan keadilan sehingga ketika ia diperlakukan dan ia merasa tidak adil, maka ia boleh menyampaikan itu. Rasul Paulus tidak berdiam diri hanya karena ia ditangkap, oleh karena dia dianggap bersalah, tapi ia melakukan pembelaan karena ia mengerti apa yang harus dilakukan. Sebagai seorang warga negara Roma, tentunya dia punya hak-hak istimewa, tentunya dia punya kesempatan-kesempatan yang boleh dia pergunakan di negara kita. Di mana semua warga negara memiliki hak yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama, seharusnya ketika gereja mengalami tekanan, dia boleh saja memberikan informasi, dia boleh saja memberikan pernyataan, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi dapat terhindarkan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan orang Kristen lainnya? Apakah engkau hanya berdiam diri menerima apa saja yang engkau terima, padahal engkau boleh memberikan pernyataan? Inilah yang harus diterima, inilah yang harus dipikirkan, inilah yang harus dilakukan oleh setiap gereja. Perlunya orang Kristen bersaksi atas karya-karya Tuhan di dalam kehidupannya. Atas karya-karya Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, atas karya-karya Tuhan di dalam kehidupan gereja, jadi seorang Kristen harus menyadari betul apa yang harus disampaikan tentang Injil dan kebenaran yang bisa saja ada penolakan, dan untuk itu ia harus siap. Ketika Rasul Paulus harus terusir dari Efesus. Ketika Rasul Paulus harus ditangkap di Yerusalem, semuanya dia alami dan dia tahu betul bagaimana menghadapinya. Penolakan, aniaya, tekanan, bahkan penyesahan sekalipun, penjara sekalipun, ia siap menghadapinya. Yang berikut adalah penekanan dan aniaya, tidak boleh membuat seseorang itu menjadi gentar. Saya tahu percaya bahwa kadang-kadang tekanan dan aniaya adalah alat yang dipergunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan Injil supaya orang tidak lagi punya keberanian untuk memberitakan Injil. Teruslah rajin dalam usaha pemberitaan Injil walaupun ada resiko yang akan dihadapi. Kalau Anda bermain air, maka basah konsekuensinya. Bermain api, hangus akibatnya. Oleh karena itu, harus betul-betul dipahami dengan baik. Pada akhirnya, pelayanan Rasul Paulus di Yerusalem menuntun gereja masa kini untuk memahami hal yang penting. Ada hambatan dan tidak boleh mundur, ada pergumulan, dan harus terus maju. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang tinggal pada masa kini, sebagai orang Kristen yang menyatakan dirinya pengikut Kristus, apakah menyadari betul segala konsekuensi-konsekuensi dari usaha pemberitaan Injil yang kita lakukan dan apakah kita siap untuk menerima konsekuensi itu? Jadilah orang yang berani, seperti Rasul Paulus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa CGN TV yang saya kasih dalam Kristus, marilah kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk firman, pengajaran dalam Bible Study yang kita terima hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang nyata bagi kami. Kami sudah mendengarkan pengajaran dari program Bible Study yang ada dan kami berdoa biarlah semuanya diberkati. Saya mohon kepada Tuhan, kiranya pemirsa CJN TV diberkati di dalam nama Tuhan. Dikuatkan di dalam upaya mereka melayani. Dan diberikan kekuatan kemampuan dari surga ketika mereka menghadapi tekanan demi tekanan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan. Amin. Demikianlah program Bible Study yang kita ikuti bersama. Tuhan memberkati.